Halo YouTube, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Balik lagi di channel aku, Rizal Mahendra. Hari ini sekarang aku lagi ada di Alun-Alun Jombang, guys. Ini tuh Alun-Alun. Ini lebih tepatnya di utaranya Alun-Alun. Ini depan sekolah SMP itu loh, SMP Negeri. Nah, di depan aku sudah ada es kopi. Ya, itu unik banget. Es kopi dengan gerobak yang unik banget. Ini cocok nih buat kayak siang-siang kayak gini, pasti seger. Mau tahu gimana proses pembuatannya dan seperti apa rasanya? Langsung kita icip ya. Yuk, let's go. Mas, yang paling favorit rasa apa mas di sini mas? Kopi susu. Kopi susu. Boleh mas, kopi susu satu mas. Buka dari jam berapa mas? Buka dari jam 9. Jam 9. Sampai malam. Sore biasanya. Sore jam berapa mas? Sore agak-agak setengah 6. Jam 9 sampai setengah 6. Ini rasanya ada apa aja, Mas? Ini ada gularen sama susu. Gularen sama susu. Ini Masnya tiap hari di sini ya? Tiap hari. Mas. Tiap hari, oke. Buat teman-teman yang mau mampir ke sini, lokasinya di Alun-Alun Jombang, di utaranya Alun-Alun. Brong 100% pure coffee, ya, es kopi. IG ada, nanti tak kasih tahu nama ininya ya, YouTube ya. Nambah satu yang itu mas, satunya tadi apa? Gula aren. Ya, aren. Masnya udah lama jualan di sini mas? 3 bulanan mas. 3 bulanan. Iya. Sebelumnya jualan di mana? Ya, keliling mas. Oh, sebelumnya keliling. Iya, soalnya cari nama dulu mas, cari langgan. Oh, ini usaha mas sendiri berarti ya? Iya. Sama kakak biasanya. Oh, sama kakak. Gantian. Jual es kopi daerah Alun-Alun sini rata-rata per hari sampean bisa dapat berapa ini mas, berapa gelas? 20 cup biasanya. 20-an ya? 25. 20 sampai 25. Ini sekolah udah pada masuk kan mas? Udah pada masuk. Biasa kalau jam-jam rame di sini jam berapa mas? Sore mas, banyak anak jogging yang lain. Sore ya ramenya ya mas? Kalau siang gini lebih santai ya? Iya. Itu apa mas, gula aren ya?
kopinya? Ini kopinya, Mas. Produksi sendiri ya, Mas, dari biji kopi, Mas. Oh, produksi sendiri. Giling-giling sendiri di rumah. Belajar bikin kopi dari mana, Mas? Dalam? Belajarnya dari mana? Oh, Mas itu dulu pernah belajar di perkopian itu, Mas. Oh, Mas ya sampean. Iya, kerja-kerja di kopi-kopi, terus saya ikut di guru ya, Mas. Kalian, Mas. Diambil ilmunya ya, Mas. Iya. Ya. Selain kopi susu sama gula aren, rasa apa lagi, Mas? Sudah, Mas. Udah dua, Dok. Dua varian. Nanti kalau ada punya stand, nambah menu lagi, Mas. Nggak ada kopi original gitu? Kopi tok, nggak ada. Oh, krek. Coba sih.
sekedar apa nggih? Thank you.